memang ada spirituali, ada kaitan sebenarnya. Agama ni sebenarnya bukan hanya politik, dia berkaitan dengan semua perkara. Kita buat kereta buat agama. Sebab tu disebut bila nak mula steering apa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita baca selawat, baca agama tu. Apatah lagi bidang politik. Cumanya maksudnya politik kita ni mesti tak boleh terkeluar daripada landas dan nilai keagamaan itu. Dan saya ingat UMNO pun dia mengikuti kira sekarang ni. Maksudnya kita memperjuangkan kualiti, berprinsip, integriti, kena ada kejujuran, keikhlasan. Itu sebahagian tuntutan agama. Ini kalau kita nak cakap dalam konteks agama dan politik, memang ada perkaitan antara dua perkara tu. Dan saya pun kalau boleh lah, kita pun nak membawa apa, nak membawa pendekatan politik yang beradab, berhemah, macam yang disebut oleh Datuk Paduka Mukri tu. Maknanya kita nak, tak nak lagi politik maki hamu kan, mau nak mengkafirkan pihak lain sedangkan orang pun saudara seagama kita. Tak nak lah. Kita nak beradab, kita nak dalam konteks demokrasi, iaitu satu sistem di mana rakyat diberi peluang untuk memilih pemimpin mereka. Dan kita pilih tu berdasarkan penilaian kita secara objektif dan rasional. Jangan dipengaruhi oleh isu-isu yang kadang-kadang mengelirukan. Sekarang kita ada banyak bahan maklumat, knowledge. Boleh baca akhbar, dapat maklumat daripada TV. Malah lebih jauh kita ada internet. Jadi kita menggalakkan masyarakat kita berfikir, menilai sebelum membuat keputusan. Bukan kerana kita terkeliru dengan tohmahan sebahagian orang yang kata apa nama, kerana agama sokong parti ini, kerana membawa ke syurga, sokong parti ini membawa ke tempat lain. Saya rasa jangan menekan masyarakat ini kepada perkara-perkara yang sebenarnya perkara-perkara itu tidak berlandaskan kepada pengetahuan, fakta dan juga rasional. Jadi masyarakat pun sekarang, now we have a knowledge society. Kita nak menggalakkan orang berfikir, menilai. Sorry, ini bukan saya nak marah. Okay.